Kalian bingung pick hero apa ketika disuruh main Roam? Rekomendasi hero Roam termudah untuk dimainkan. Enak banget buat manjain tim kamu. Ini dia, Hylos. Hylos merupakan hero tanker dengan darah tertebal di Mobile Legends, sehingga sangat enak digunakan untuk badanin tim kamu ketika melakukan penyerangan. Hylos termasuk hero yang sangat mudah untuk digunakan. Kamu cukup gunakan skill 1 untuk mengstun musuh, dan skill 2 untuk memberikan efek slow. Ya, kamu cukup berjalan di depan tim kamu, menjaga damage tim kamu, dan berusaha untuk terus menempel para damager musuh dengan menggunakan skill 2 Hylos agar mereka terkena efek slow dan tidak bisa kabur dari serangan tim kamu. Hylos sangat enak digunakan untuk melawan hero-hero yang minim damage burst ataupun hero-hero yang bermain late game, karena Hylos termasuk hero tanker yang sangat kuat di early game. Karena itu, hero ini sangat cocok digunakan untuk bermain secara agresif sejak menit awal. Ulti yang dimiliki oleh Hylos juga cukup berguna digunakan dalam war. Hylos akan membuat sebuah jalur yang dapat meningkatkan movement speed Hylos dan tim juga memberikan efek slow kepada musuh, sehingga musuh akan menjadi lebih susah untuk kabur dari pertempuran. Nah, ini dia rekomendasi emblem dan item terbaik untuk Hylos 2024.